Miss Titi mau mengajak teman-teman belajar bahasa Indonesia. Iya, kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu ini, Miss Titi mau mengenalkan huruf J. Nah, huruf J sudah siap semua? Yuk kita lihat, gambar apa sih ini? Iya, ini gambar jerapah. Jerapah itu diawali dari huruf J. Nah, J. Sekarang kita lihat yuk gambar berikutnya. Ada yang tahu ini apa ya? Benar sekali, ini jagung. Jagung juga diawali dari huruf J. Nah, siapa yang suka makan jagung? Iya, hebat. Yuk, kita lihat yang berikutnya. Di sini, Miss Titi mau mengajak teman-teman menebak. Ini gambar apa ya? Benar, itu buku. Kalau ini? Iya, betul sekali. Dan yang terakhir? Jam. Dari ketiga gambar ini, mana ya yang diawali dari huruf J, buku, meja, atau jam? Ada yang tahu? Betul, yang benar adalah jam. Jam diawali dari huruf C. Kalau berikut ini gambar apa ya? Pensil. Nah, yang ini jaket. Kalau yang ini, betul, ini sepatu. Kira-kira yang mana ya yang diawali dari huruf J? Yuk kita kasih lingkaran. Benar sekali, jaket. Jaket diawali dari huruf J. Wah, hebat semua ya. Sekarang kita lihat yuk gambar berikutnya. Ada yang tahu tidak ya, ini hewan apa sih teman-teman? Bukan, itu bukan belalang. Itu jangkrik. Nah, kalau yang berikut ini, yang kedua, gambar hewan apa ya? Ada yang tahu enggak ya? Coba. Wah, semua pasti tahu. Ini gajah. Kalau ini, gambar apa? Benar, ini ular. Nah, yang mana ya hewan yang diawali dari huruf J? Yuk, kita kasih lingkaran dulu yuk. Yang mana ya kira-kira? Jangkrik? Oh, pintar sekali. Benar, jangkrik itu diawali dari huruf J juga teman-teman. Wah, semua sudah pintar ya. Kita lihat yuk gambar berikutnya. Ada yang tahu ini gambar apa? Iya, ini jendela. Kalau yang kedua ini gambar apa ya? Ini lemari. Nah, yang ketiga, amplop. Jendela, lemari, dan amplop. Di mana ya kira-kira benda yang berawalan dari huruf J? Jendela. Benar sekali. Jendela diawali dari huruf J, teman-teman. Wah, tirainya sudah terbuka nih. Tandanya sudah selesai waktunya kita belajar bersama. Terima kasih ya sudah memperhatikan Miss Titi. Jangan lupa dikerjakan worksheet-nya dan tetap jaga kesehatan biar kita bisa bertemu lagi minggu depan. Sekali lagi, terima kasih dan sampai jumpa teman-teman.